Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang cukup spesial, yakni Jetbus 3 Voyager Single Class Special Global Gamers. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review. Ini adalah mod free dari Mas Angga Saputra yang dikonvert oleh Pak Farid Madiawan. Dan untuk livery-nya sendiri, ini adalah livery BJU dari Boni BDM ya. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita review untuk modnya. Kita cek perlampuannya dulu ya. Dan di sini sudah variasi ya. Terlihat untuk lampunya ini cukup keren ya, garang gitu auranya itu. Kita cek untuk lampu dekatnya seperti ini. Dan ini lampu jauhnya juga menyala ya, yang lampu bundar itu, yang warna hijau. Lalu lampu dimnya juga menyala. Dan di sini terlihat ada strobo ya, strobo sama running tag. Lalu kita cek untuk lampu sennya. Untuk lampu sennya ini menyala ya. Ya, terlihat menyala dengan terang ya. Dan ini sudah ada squad light-nya ya, sepertinya. Keren banget. Lalu kita cek untuk belakangnya. Dan belakangnya ini sudah full strobo ya, untuk bagian grill mesinnya ini. Dan juga sudah mengikuti sennya ini ya. Untuk perlampuannya semuanya normal, nggak ada kendala. Lalu kita cek untuk wiper. Untuk wipernya di sini ada 3 ya. Nah, karena ini kan super high deck ya, jadinya harus 3. Lalu kita cek untuk bukaan pintunya. Untuk bukaan pintunya standar ya, seperti biasanya. Dan di interiornya juga menyala. Untuk interiornya seperti ini ya, sama seperti versi-versi sebelumnya. Detail banget ya ini. Dan juga ada gantungan dadu ya ini. Tentunya bisa bergerak juga. Lalu kita cek untuk animasinya, apakah ada perubahan. Animasi pertama seperti biasa suspensi. Kedua membuka bagasi ya. Di sini bagasinya yang dibuka 3. Lalu yang ketiga ini membuka kap mesin ya. Sama pintu sopir. Ya, kita tutup semua. Dan setelah ini kita akan melakukan perjalanan ya. Dan mungkin cukup sekian untuk review mod kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.